begitu ya. Jadi ada apa namanya, ada rincian lagi dari 50 juta itu ada 41.500.000 itu biaya bahan, yang sisanya 8 juta lebih itu biaya tukang. Itu harus jelas ya, jadi Bapak Mama dong atur baik-baik supaya bisa tidak bermasalah ya. Nah, beta juga mau kesal begini, di luar rumah yang ketum perjuangkan ini, ketum juga dibantu oleh Pak Jokowi main air bersih Bapak. Tadi saya punya saudara Pak Yonatan, ketua LPM, kasih tahu bahwa memang baru sedikit yang dapat apa namanya depung leading ke rumah itu, apa SR ya, satuan sambungan rumah itu, belum semua Bapak. Ketum hanya punya dana untuk 1.000 orang sah. Nah ketum begini banyak kelurahan nih, sehingga belum semua dapat di ini apa nih, alat sini. Tetapi Bapak Mama, ini bukan kampanye. Beta hanya berusaha sungguh-sungguh supaya nanti kalau nanti depung saudara-saudara nah yang kurang, yang kemampuannya kurang, maka pemerintah harus atur itu supaya tanggung semuanya. Ya, tapi kalau yang punya masih punya uang sedikit, ada kelebihan uang sedikit, bisa pasang sendiri. Itu paling 3 juta. Tapi airnya menyala terus sudah. Dulu bilang ketum putar air pakai keluar angin, sekarang keluar air asli. Ya, air Sudeka Bapak. Air sumber air Sudeka. Dan itu juga bersyukur kepada Pak Jokowi yang memberikan kita bantuan air bersih itu. Dan ini beta rasa Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat kontrol itu, kontrol secara baik. Karena itu sudah sistem apa namanya komputerisasi. Jadi kalau sampai sonde menyala atau apa, nanti dikasih tahu. Karena itu airnya dijamin bersih dan pakai sistem yang sangat canggih. Bapak Mama, beta juga mau kasih tahu bahwa beta ini kan selesai tanggal 22 Agustus. Ya, jadi walaupun nanti tidak lagi jadi wali kota, Bapak Mama mau minta tolong apa, kalau beta bisa tolong, tetap tolong. Ya, tetap tolong. Ya, karena memang ketong untuk berjuang untuk ketemu saudara semua. Nah, beta kira hal-hal yang lain, ya kira yang beta terakhir mau sampaikan, beta mohon maaf kalau ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Di Bapak Mama semua, Bapak Saudara semua, khususnya yang ada di Kecamatan Alam. Karena mungkin ketum pertemuan yang kumpul-kumpul begini tinggal ini sah. Kalau lagi berapa bulan ya? 2 bulan kok? 2 bulan kok? 3 bulan ini tinggal di rumah. Artinya su sondejali. Jadi beta percaya apa yang ketum sampaikan hari ini, ketum ini yakinkan bahwa supaya Bapak Mama semua tahu. Jadi jangan sampai ada yang taputar-taputar. Bapak tak kasih tahu langsung supaya Bapak Mama mendengar. Itu uang karmana-karmana, bikin rumah karmana, ada apa namanya perabot rumah tangga apa saja di dalamnya, Bapak mau tahu. Nanti kalau sana ada, Bapak dong protes. Mengerti kok Bapak ya? Jadi jangan takut, itu Bapak mau hak, katun seberjuang untuk itu. Ya, beta kira itu Bapak Mama semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Mama semua. Terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Mama semua. Dan beta berharap doa dari Bapak Mama semua supaya tetap sehat dan juga terus mengabdi untuk masyarakat di Kota Kupang, khususnya di Kecamatan Alak sini. Terima kasih, Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua. Salam.